dan mungkin jadi kamar kaca sendiri itu aliran baru, aliran baru di kebun utara itu alirannya ke sana. Jadi ini separuh aliran itu ke kebun ini utara dan separuh banjir sudah mulai datang. Banjir lah, termasuk lahar dingin getaran 12 itu karena ada penyodetan dari bawahnya geladak berak diarahkan ke kebun Deli Selatan ini. Kalau kemarin-kemarin getaran 29 tidak sampai ke desa kebun Deli Selatan, jadi ngambil aliran yang ke arah Panggung Lombok juga ke Kebun Deli Utara.